So, what are the eye problems that people in their older age group have? First of all, they have problems with reading, so that is what we call presbyopia. There is also an increased risk for cataract, macular degeneration, glaucoma, dry eye, diabetes inside the eye, which we call diabetic retinopathy, as well as droopiness of the eyelids, which we call dosis. Oke, jadi ini uh, topik hari ini uh, Dokter Erol akan banyak membicarakan tentang kesehatan mata di usia tua. Ya, tapi uh, bukan artinya kita itu usianya tua enggak, karena kita tuh banyak mem, apa, merayakan ulang tahun kita ya, sudah berapa kali kita merayakan ulang tahun kita. Ya, jadi beberapa uh, penyakit yang kalau orang sudah berun, uh, berlanjut umurnya itu biasanya dimulai dari uh, kesusah kita untuk baca namanya presbiopia ya atau juga ada uh, katarak ya jadi ada juga uh, tentang syaraf-syaraf yang sudah mulai menua glukom uh, dan juga ada yang disebut uh, penyakit gula ya di mata atau diabetik retinoplasti dan juga ada mata yang gak kering dropi eyelid bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita Oke, okay. so This is what we all know uh in order to get good health uh we need to exercise we need to eat a balanced diet and we need to get enough sleep so this advice also applies to our eyes as well. Okay, jadi ini rahasia umum yang Bapak Ibu dan semuanya harus ketahui bahwa untuk memperoleh kesehatan secara umum kita tuh sehat kalau kita menjaga balance hidup kita diet kita seperti rajin berolahraga ya atau So, how do we take care of our eyes? And this is what I advise uh, my elderly patients. So, it, first of all, it is very, very important to go for an eye check uh, at least once every year. So, this helps to discover diseases when it's early uh, and when we can actually treat it. So, early eye disease has no symptoms. And so we don't really know until we go for a check and have a scan done. The other, of course, important thing is that uh, we should control uh, our blood pressure, our diabetes, and our cholesterol. When we go outside in the sun, it's important to use uh, sunglasses with UV protection. And when we are doing a lot of computer work, we should take some breaks uh, when we are doing just to give our eyes a rest. Oke, jadi ini secara general bagaimana kita bisa menjaga kejahatan mata kita. Dr. Erol menjelaskan yang terpenting adalah kita itu melakukan rutin cek kepada mata kita. Setidaknya kalau sudah berusia lanjut itu satu tahun satu kali. ya. Jadi adanya cek rutin ini akan membantu kita untuk mendeteksi dini ya penyakit-penyakit yang mungkin bisa kita alami ketika usia kita bertambah lanjut. ya. Dan tentunya penting sekali untuk kita bisa mengontrol tekanan darah kita Ya, kadar gula di tubuh kita, kolesterol, dan jangan lupa menggunakan kacamata hitam ketika kita di luar ruangan dan kalau kita bekerja banyak menatap layar seperti layar komputer, harusnya kita mengambil apa? Uh, break yang Suplemen apa saja yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Oke. Okay. So this is the other recommendation for my patients. What kind of supplements should they take? So in general, it's good to take a supplement with uh, vitamin C and E that contains zinc. It contains carotenoids such as uh, lutein and zeaxanthin, as well as omega-3. So this formulation has, is, uh, has medical evidence to show that it has a reduced risk for macular degeneration, cataract, as well as dry eye. So this is commercially available. Uh, it's the Bosch and Lohm preservision. uh the Erex 2 formula uh doesn't contain omega 3 but the Lomb occupied contains omega 3 so this is a good uh supplement to take. Oke, okay, jadi ini uh, Dr. Ela menjelaskan bahwa di samping kita bisa menjaga kesehatan kita secara umum, kita juga bisa mengkonsumsi uh, beberapa suplemen ya. Ya ini yang disarankan oleh uh, Dr. Ero untuk kita mempunyai mata yang sehat adalah yang terpenting kita tuh mengkonsumsi suplemen dengan yang kaya dengan vitamin C atau vitamin E, zinc ya dan juga bisa karotenoids dan juga omega 3. Ya dengan kita mengkonsumsi ini secara cukup akan mengurangi kemungkinan kita untuk terkena penyakit mata degeneration atau uh, penuaan mata kita. Bahkan mengurangi kemungkinan kita katarak dan uh, mata yang kering. Kalau di Ares 2 itu memang nggak ada apa nggak ada omeganya, tapi di Ocuvite itu ada omega 3-nya. Bedanya cuma Jenis makanan apa saja yang baik untuk kesehatan mata? okay and some of the foods uh, which are good for eyes and uh, things uh, which uh, have a lot of vitamin c so like strawberries uh, uh, capsicum uh, for vitamin e we are looking at almonds and sunflower seeds and avocados for zinc uh, red meat seafood chicken uh, carotenoids are found a lot in broccoli spinach Uh, lettuce, and of course omega 3 we find that in a lot of fatty fish such as salmon and sardines. Oke, okay, jadi ada beberapa makanan juga yang bagus untuk kesehatan mata kita, seperti makanan-makanan yang kaya akan vitamin C, yang uh, seperti uh, buah buahan sitrus, ya, strawberry, uh, apa namanya, pepper merah itu, red bell pepper, ya, uh, juga yang kaya dengan vitamin E seperti kacang kacangan, ada almond, ada apa, biji bunga matahari ya, avocado ada juga yang disarankan adalah yang kaya zinc ya, yaitu di daging merah, makanan-makanan yang dari ayam poultry dan juga makanan dari laut seafood. Kalau yang untuk karotenoids itu biasanya ditemukan di sayuran ya, seperti bayam, brokoli, lettuce, ada apa namanya telur juga. Kalau omega 3 banyak kita temukan di So, what are the common uh, conditions that uh, affect the eye? Um, we talked about some of them, and where in the eye do they affect? So, conditions like glaucoma and macular degeneration affect the back of the eye. So, they affect the nerve, and they also affect the macula, which is the middle part and most important part of the retina. Now, cataract is a clouding of the lens in the middle part of the eye. And um, when it's a cloudy lens, it prevents light from coming in, so we can't see clearly. Now, presbyopia, which is a reading difficulty uh, that happens to people as they get older, uh, is also a problem of the middle part of the eye uh, due to the focusing muscle over here. And with floaters and all that, which older people get, this happens inside the jelly in the middle part of the eye as well. Now, with eyelids, it's on the not on the eyeball, but on the eyelids. When we get older, it gets the tissue there gets a bit more loose, and that's what we call as ptosis or droopy eyelids. Okay, jadi ini beberapa masalah umum di mata kita ya, terutama bagi kita yang sudah berusia lanjut ya. Yang pertama adalah. maskular degeneration ya biasanya terjadi di bagian belakang dari mata kita kita bisa lihat di grafiknya seperti itu ya mempengaruhi kerja mata kita ya karena mata kita semakin tua yang kedua adalah katarak ya yang ini terjadi di bagian tengah dari mata kita biasanya ini akan terbentuk selaput putih ya yang menghalangi cahaya untuk masuk ke mata kita kalau selaputnya semakin tebal kita tidak bisa melihat dengan jelas yang selanjutnya adalah presbiopia. Ya, presbiopia itu adalah bagaimana kejadiannya di tengah dari mata kita juga ya, dengan tambahnya umur kita biasanya orang-orang tuanya akan mengalami ini. Yang berikutnya vitreous gel atau floaters ya di di bagian gel dari mata kita di bagian tengah. Yang sering juga dialami adalah ptosis ya. Ptosis itu adalah ketika eyelid jadi lipatan mata kita itu Next. And these conditions uh, uh, differ from each other in terms of when they actually start. So, the first noticeable change in people as they get older is uh, presbyopia. So, at the age of about 40 plus, they find that they have problems with reading, with iPad, computer, phones. And then, when they get a bit older, they start to find that their vision is not very clear. So, that can be due to a cataract or that can be due to other conditions such as uh, glaucoma that's coming on. Now, patients with floaters tend to get them quite early. Uh, in fact, some people who are very short sighted can get floaters even in the age of about 30 plus as well. And uh, for patients with macular degeneration, this tends to be in a slightly older group of about more than 60 plus. Oke, okay, jadi ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, Dr. Errol membagikan uh, sedikit timeline ya. Biasanya itu uh, kapan penyakit mata itu dimulai. Yang pertama adalah presbiopia ya. Presbiopia ini biasa dimulai dari uh, pasien ketika berumur 40 tahun ya. Jadi setelah itu ini yang paling mudah untuk dikenali dahulu. Setelah itu ada katarak ya umur 50-an ya, ada katarak, glaukoma ya. Dan berikutnya adalah floaters ya. Floaters ini juga sering dimulai uh, dari umur 40 atau bahkan kalau kita punya mata minus floaters ini bisa dimulai dari umur 35. Ya, jadi ini harus perhatikan. Yang berikutnya adalah muscular degeneration atau penuaan mata itu biasanya setelah kita berumur di atas Apa saja yang harus kita perhatikan terkait penyakit mata di usia lanjut? Oke, okay. so all patients want to know A few important things. What are the symptoms for each of these conditions? Am I at risk? Am I high risk, low risk, medium risk? And if I actually had these conditions, what will my vision be? Will I lose my vision? And very importantly, is there any kind of treatment to prevent, to stabilize, or to improve the vision? Okay, Nick, beberapa pertanyaan umum yang sering kita tanyakan adalah, ketika kita mengalami gejala seperti ini itu kita tuh mengalami kondisi apa ya jadi kalau kita mengalami kondisi seperti itu kira-kira resikonya seperti apa apakah kita akan kehilangan pandangan kita ya sight kita ataukah kita bisa mengobati lebih awal ya atau bagaimana kita mungkin bisa menemukan sebuah pengobatan untuk menstabilkan kondisi kita atau mungkin bisa meningkatkan apa saja gejala umum penyakit mata yang disebabkan oleh faktor usia so what are some of the common symptoms with uh, all these conditions? so for some of the symptoms, they are quite specific. for example, uh, if you see little specks of dust and strands of hair, that's what we call floaters, and that is a symptom of vitreous floaters. now, there are other symptoms uh, that we should be aware about, and that is not only just blur vision, uh, blur vision in the middle, uh, but also uh, poor vision at the side. Uh, glare or scatter of light, especially when we are driving at night, uh, double vision, so there is a bit of an itch to uh, an object that we see. Uh, other symptoms include trying to push our reading material like our phones further away from us or seat, uh, sitting further away from the computer screen or trying to look over your glasses to, to, to in order to read a book. So these are the last two are symptoms of uh, presbyopia. Oke, jadi ini Dr. Dokter Erol menjelaskan beberapa gejala umum ya dari kondisi mata kita. Yang pertama itu adalah floaters ya. Floaters ini biasanya ditandai dengan banyaknya mungkin seperti bayangan-bayangan di mata kita bintik-bintik atau mungkin ada garis-garis seperti rambut seperti itu ya. Ada juga blur, blur itu agak buram ya. Buramnya biasanya dimulai dari tengah dulu atau mungkin ada yang buram di samping dan lain sebagainya. Masing-masing punya gejala sendiri-sendiri. Ada juga yang glare, glare itu silau ketika terutama ketika malam hari ya ketika kita bawa mobil rasanya nggak nggak enak lah silau kita melihat cahaya itu nggak nggak apa ya nggak jelas ada juga yang apa namanya kita itu kalau baca handphone baca sesuatu itu harus nambahin jarak gitu jadi tangan kita tuh kayak otomatis mundur mundurin device kita biar kita bisa melihat tulisan itu lebih jelas ada juga yang double vision ya ada juga yang apa namanya kita tuh seperti apa kehilangan daya lihat kita makin lama kok makin nggak lihat apa yang harus kita lakukan jika mengalami gejala tersebut so now so it's the most important thing is to make sure that if there's any change in in the vision uh you should consult an eye specialist uh the reason is because it's sometimes difficult to tell whether what you're experiencing is just can be considered normal or Or you know uh, normal or it's something that uh, is actually indicating and a more serious underlying condition. Uh, jadi yang terpenting adalah sebenarnya selain gejala itu kita temukan kita kalau mengalami yang beda aja lah kita biasanya melihat ini seperti ini tiba-tiba kok berubah. Nah kalau ada perubahan seperti itu kita harus segera bertemu dengan dokter mata ya karena terkadang itu tidak mudah untuk menjelaskan atau mengetahui gejala-gejala secara pasti ya ini pasti penyakitnya seperti ini jadi harus konsultasi. Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tekon TV share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.